Xiaomonde. Halo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Agam Dadam, channel review mainan suka-suka. Oke, di kesempatan kali ini gue akan review dan unboxing bukan unboxing ya, karena mainan yang akan gue review kali ini packagingnya bukan dari box, tapi bentuknya telur. Jadi kali ini gue akan review produk gashapon terbaru dari series Kamen Rider Revive. Oke, jadi gue udah ada satu set telur gashapon series terbaru dari series Kamen Rider Revive. Ini ada 4. Ada 3, yang satu udah gue buka. Mana ya? Nah, ini yang satu udah gue buka karena gue beli terpisah. Sudah sempat muncul juga di beberapa review mainan gue. So, kali ini kita akan unboxing lagi. So, kita kali ini akan review lebih detail beserta 3 telur lainnya. Kira-kira apa isinya? Langsung aja kita review, let's go! So, ini dia. Ada 4 piece dari satu set, guys. Langsung aja gue pecahin satu persatu ya. Untuk si Iki Igarashi-nya nanti aja belakangan kita lihat secara detail. Sekarang jangan lihat detail dulu ya. Nih. Nah, kira-kira yang mana dulu nih? Yang mana yang saya pecahin duluan? Oke, yang warna pink. So guys, jujur aja sepertinya ini mudah sekali ditebak ya. Dari warnanya sudah ketahuan. Kalau warna pink, pasti Kamen Rider Revive. Jadi ini kertasnya. Nah, nggak ada contekan ya. Di wave ini, di set ini bentuknya kayak gimana aja. Ini adanya versi aslinya, guys. Jadi tidak ada contekan. So, ini dia yang pertama, Kamen Rider Revive. Dia dapat stand base-nya seperti ini. Semuanya sama ya, stand base-nya modelannya seperti ini. Ini belakangnya ada bolongan besar sekali buat dicolok. Aduh. Oke, ini dia, kita lihat secara detail. Dan ini dia Kamen Rider Revive. Oke, detailnya cukup nice. Cuman dari atas kelihatan ini agak mencong ya tanduknya. Sepertinya karena ke stretch di dalam telur. So, it's a good detail. Scope-nya keren sekali. Kecil gini, tapi tetap cakep ya detailnya. Teman-teman lihat tuh ada scope-nya. Painting-nya ya mungkin ada miss-miss sedikit, tapi masih bisa ditoleransi lah karena ini kecil sekali, guys. Look at this, kakinya nice banget semuanya. Dan bagian belakangnya tidak di-painting ya sepertinya, cuman bagian belt-nya aja, guys. Tapi overall keren banget, gue suka banget ya. Dan ini tidak ada artikulasi, pastinya steel begini ya, vinyl kecil gitu ya. Tapi it's really good, nice. Langsung telur kedua. Oke, ini kira-kira apa ya? Dan Kamen Rider Vice. So, ini dia guys. Nice banget, great detail. Sama seperti Vice tadi. Cakep banget ya, Barney versi Tokusatsu. Keren sekali, bentuknya chubby. Kalau Endorate bikin bakal seperti ini kira-kira kurang lebih ya. Scope-nya juga rapi banget, paintingnya cakep. Aman banget ya ini karena overall suit-nya warna hitam juga, jadi tidak terlalu kelihatan. But gue suka banget detail scope-nya nih guys, kelihatan ada garis-garis ya di suit-nya ini. Really good, like it a lot. Cakep banget guys. Mosh-mosh! Kita lanjut ke telur terakhir. Nah, sudah kelihatan. Halo! Dan ini dia, Vice. Yos, bisa dibilang gue beli set ini karena ngincer Vice-nya ya. Karena belum ada mainan Vice dalam bentuk casual seperti ini. Semuanya bentuknya sudah jadi Kamen Rider. Tapi ini lucu banget. Oh my god. Like it a lot. Gue suka banget detailnya. Konsepnya yang pakai masker. Really good. Terus rambutnya ala-ala mafia gitu ya. Pakai pomade klimis ke belakang. Simple, desainnya simple, but keren, like it a lot. Semuanya serba hitam, jadi aman lah ya, secara painting tidak terlalu ngejelimet. Harusnya sih ada sedikit garis-garis warna biru nih, seperti di bagian badannya. But it's okay, still good, karena ini kecil banget, sekali lagi, like it a lot. Dan ini yang terakhir, Igarashi Iki. Atau Kentaro Meda ya, as a user dari Kamen Rider Revive. Ini lucu banget sih, gue suka banget bentuk-bentuk human kayak gini ya. Oh my god, nih tinggal ditunggu Nendoroid nih bikin ya, please. Atau SHF gitu ya,
knowing guys Sapon udah bikin karakter ini, harusnya sih license-nya udah bisa dijual beli ya. Ayo please dong, SAF Figure Arts, ayo dong, dibikin dong ya, ini pasti epic banget. Like it a lot, dia lagi pengen berubah gitu ya. Sini dia lagi pegang Fistem Rex, tapi sepertinya really good, detailnya cakep, cute banget, kawaii. Bajunya sama kayak baju gua ya. Nice, sini lihat ada revised drivernya, detailnya juga cakep, scope-nya nice, celananya juga cukup akurat ya, asli keren banget. lucu banget. Nice. Ini paling the best sih, paling the best. Yang kedua si Vice-nya ini, yoi, kalau diduetin, ah kocak banget, like it a lot. So ini perbandingan dengan DX Fistem Megalodon, perbandingan dengan DX Revised Driver, perbandingan dengan Sodo Kamen Rider Revised, dan ini perbandingan dengan SI Figure Arts Kamen Rider Revised. Mushimush, halo. Woi Vice, sini ngumpul. Ya Iki, sebentar, ini gue lagi mau eksis dulu nih ke teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Wah. So guys, itu tadi review satu set Gachapon Kamen Rider Revice. Oh my god, super cute, gue suka semuanya. Tapi dari keempat ini, gue paling suka Iki dan Vice-nya pastinya. Vice yang versi setan ya. Kalau versi Kamen Rider, ya lucu sih, tapi dua ini paling favorit. Kalau favorit kalian yang mana, langsung aja komen di bawah. So untuk Gachapon ini, gue masih dapatnya di Tokopedia guys. Untuk link pembelian langsung aja cek link di deskripsi. Sampai saat ini gue belum pernah lihat mesin Gachapon yang jualan series Kamen Rider Revice ini guys. Mungkin cepat atau lambat bakal ada, atau mungkin emang udah ada tapi belum terlalu tersebar. Gue nggak tahu deh. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat, langsung komen di bawah juga ya. Kasih tahu di mana lokasinya. Jadi untuk total berapa koin di mesin Gachaponnya gue belum tahu guys. Ini kalau di Tokopedia harganya beragam. Satu set bisa 300 sampai 400 ribuan. Akhir kata jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut keracunan dan terinfo juga pastinya. Kalau ada Gachapon terbaru versi Kamen Rider Revice seperti ini, semoga review kali ini bermanfaat, bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman kalau mau hunting main ini atau sekedar menikmati kelucuannya saja, tidak apa-apa. Akhir kata, sampai ketemu di video berikutnya. Bang Agam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.